Tunjuk jari coba yang ingin memakai ini untuk agunan ke bank, tunjuk jari. Gak usah malu. Oh banyak, 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 banyak. Oke, tunjuk jari lagi sebentar, saya mau. Ya coba, masuk depan Bapak. Yang belakang, yang belakang. Tadi semangat, ya, ya, ya Bapak yang nengok ini. Ini gak, ini. Nah, ini tadi saya tunjuknya semangat kok. Yang sertifikatnya disimpan tidak dipakai untuk jaminan tunjuk jari. Gak ada, berarti pakai pinjam semua ini. Ada, yang sertifikatnya hanya disimpan, tidak dipakai untuk pinjaman ke bank. Ada, tunjuk jari. Ada, mana? Mana? Ya, coba maju, yang pegang sertifikat, maju sini. Yang belum tahu, sertifikat ini saya pakai apa, belum tahu. Coba, tunjuk jari. Oh, belum tahu ya. Tuh, maju. Nih, maju. Ya, mau saya tanya satu-satu. Nih, maju, Pak, sini. Ya, ini. Satu lagi, ya, maju. Silakan dikenalkan Pak, namanya dari mana? Terima kasih Bapak Presiden. Sini agak dekat saya nggak apa-apa kok. Nama saya Alexander Suhandi. Panggilannya Pak Alex. Panggilannya Pak Alex. Alex ya. Saya berasal dari Desa Gorang, Kecamatan Komodo. Desa Gorang. Desa Gorang, Kecamatan Komodo. Dari sini dari sini berapa menit? 15 menit. Oh, 15 menit dekat. Ya, oke. Sertifikatnya berapa meter persegi? Sertifikatnya tanahnya berapa meter persegi? 800 sekian. Saya ingatkan ya, kalau memiliki lahan, kalau memiliki sertifikat harus apal ditanya. Oh ini barang mahal, ini barang mahal. Ya coba saya lihat, ini di sini. Nama pemilik itu ada di sini, Pak Alexander Suhandi, betul. Ya. Desanya di Desa Gorang. Nah, ini pada nengok itu nggak tahu semua berarti. Ya, meter perseginya di sini 813 meter persegi. Harus ingat semuanya, tanahku berapa? Milikku berapa? Harus apa? 813, Pak Alek. Ya. Ya. Ini mau dipakai untuk apa? Tadi katanya mau dipakai jaminan ke bank. Iya, mau dipakai jaminan ke bank. Iya. Mau pinjam berapa? Mau pinjam sesuai dengan kebutuhan. Kok sesuai dengan kebutuhan, Mas? Kalau ditanya mau pinjam berapa? Mau pinjam 50 juta, Pak. Mau saya pakai untuk beli ini udah direncanakan. Jangan disesuaikan gitu, Mas. Jadi mobil nanti ini. Harus tahu ya. Kalau sudah pegang sertifikat, oh saya mau pakai jaminan ke bank, mau saya pakai untuk apa? Oh untuk buka toko. Buka toko itu butuhnya apa? Dirinci, direncanakan. Oh, toko itu harus beli ini, untuk modal ini. Oh, ternyata butuhnya tidak 50 juta, tapi 30 juta cukup. Jangan 50 juta cukup, pinjamnya 100 juta, jadi mobil nanti itu. Hati-hati. Jadi Pak Alek mau pinjam berapa? Dan ngitung? Kira-kira 25 juta, Pak. Kira-kira 25 juta. Kalau bisa nggak usah pakai kira-kira. 25 juta, Pak. 25 juta dipakai untuk usaha apa? Usaha warung. Warung. Kebetulan di rumah saya, di depan rumah saya ramai orang. Ramai orang, berarti mau buka warung. Warung apa? Bubur kacang dengan pisang goreng. Kan? Bubur kacang sama pisang goreng. 25 juta bubur kacang. Terus bikin tempat usaha. Oh, bisa.
Kalau jualan pisang goreng 25 juta berapa? harus dihitung Pak Wek ya, dihitung. Oh, saya bikin bangunan butuh sekian. Oh, untuk modal usaha pisangnya butuh 2 juta. Oh, untuk jualan apa yang tadi satu bubur? Kacang. Bubur kacang, oh 3 juta. Oh, berarti tidak usah 25, 15 cukup. Pak Haji itu betul direncanakan, betul. Kita ini sering tidak merencanakan. Sehingga waktu ngambil 25 juta, lu kok ternyata 15 juta cukup. Kok sisa 10 juta? Nah, ini mulai. Hati-hati kalau kita ingin mengerjakan sesuatu tidak direncanakan, hati-hati. Ya, baik, Pak Lek, dah. Betul, 25 juta. Untuk bikin bangunan, berapa juta untuk bangunannya kira-kira? Kira-kira 10 juta. 10 juta, masih 15 juta untuk pisang goreng dan bubur. Kebetulan lahan jarak juga saya agak sedikit ini, nanti tambah dengan beniporan. Beniporan yang sekarang lagi... Oh, nanam porang. Okay. Semuanya direncanakan. Jangan nanti mau jualan pisang sama bubur plus porang. Karena duitnya nanti banyak. Ya silakan Pak Lek sini. Ya udah. Agar ya kenalkan nama. Dekat-dekat sini, dekat-dekat. Oh, jauh. Bapak Presiden, yeah. Ini sedus kunjungannya Ibu Negara. Nama saya, Yosef, Pak Yos. Yos, Pak Yos, ya. Kegunaan sertifikatnya sebenarnya saya gunakan untuk ditaruh ke bank, tetapi biar Presiden bisa panggil saya pura-pura. Ini dari Pak Yos, mau pinjam ke bank juga. Mau pinjam ke bank, iya, ngaku aja. Karena kalau saya mau mengatakan, mau ajukan ke bank, kalau banyak orang yang ketangan, pasti saya punya peluang sedikit. Gak apa-apa. Oke, mau pinjam ke bank, tanahnya berapa meter persegi? Tanahnya 935. 935, luas-luas tadi, 813, 900, oke. Mau pinjam ke bank, mau pinjam berapa? Pinjam 30 juta. 30 juta. Ya. Dipakai untuk apa? Untuk usaha beras. Usaha beras 30 ya. Juta. Dan beras per kilo itu 10.000. Berarti kalau sekarang 10.500. 10.500 berarti 30 juta dapat berapa ton? Banyak banget, hati-hati. Dapat berapa truk? Hati-hati. Apakah perlu 30 juta. Ya kan? Nanti kalau ke bank juga ditanya itu, Bapak mau pinjam berapa? 30 juta untuk beli apa? Ini saya tes dulu. Harus bisa menyampaikan, oh saya mau beli ini Pak ke bank sana mesti. Oh ya oke, diberi. Kalau enggak logis juga bank juga akan memberikan, biasanya seperti itu. 30 juta untuk beli, untuk jualan beras semuanya 30 juta? Tidak. Untuk kios? Iya. Untuk kios. Tapi kan perlu juga mungkin sepeda motor atau mobil. Oh, sepeda motornya ada. Tapi kan untuk Pak Yos saja, mungkin istri kan belum. Nah. Untuk sementara istri. Saya atas ini.